Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Titian Chu. Kali ini saya berada di Heritage 1881 Dimana dulu juga saya pernah nge-reviewnya Bahwa tempat ini adalah bekas markas kepolisiannya Hongkong Nah kebetulan Uh, di sini ada tempatnya lagi di dekorasi sangat bagus sekali dan saya ingin share kepada kalian. Kan uh, biasanya memang Desember memasuki tahun baru uh, banyak sekali dekorasi-dekorasi yang bagus di Hong Kong untuk menyambut tahun baru dan mungkin karena barengan Natal juga ya dan karena hari ini hari Minggu banyak sekali teman-teman uh, kita yang dari Filipina, India, Thailand juga lainnya yang sedang liburan menghabiskan waktu liburannya untuk menikmati uh, dekorasi keren ini dan foto-foto uh, selfie ya tentunya untuk mengabadikan uh, momen di tempat ini. Dan tentu juga aku pun nggak mau ketinggalan. Haritek 1881 ini adalah salah satu destinasi wisata juga di daerah sensasi di mana di sini adalah markas Bekasnya markas kepolisian besar Hong Kong dulu sebelum dipindahkan, dan struktur bangunannya itu memang sudah keren, guys. Ini struktur bangunannya itu uh, peninggalan Inggris berbasis ke Eropanan Jadi, kita seperti di Eropa banget. Kalau, uh, kalau kita selfie di sini, ini juga adalah spot Eropanya Hong Kong tema dari uh, tempat ini mungkin uh, mengambil tema musim gugur ya karena kebanyakan yang dipasang itu warna yang kuning, bunga kuning atau yang warna-warna uh, merah seperti warna seperti warna musim gugur. Nah, untuk kalian yang tinggal di Hongkong, tempat ini mungkin oh, bisa menjadikan opsi, menjadi pilihan untuk kalian pas hari libur kalian, ketika kalian bingung mau kemana. Cara mencapai tempat ini juga sangat mudah sekali, banyak sekali transportasi yang menuju tempat ini, seperti kereta bawah tanah, bus, minibus, dan juga taksi pun sampai ke sini. Jadi... Uh, tempat ini uh, sangat mudah dijangkau, dan tentunya saya yakin uh, tempat ini sudah sangat familiar untuk kalian yang berada di Hong Kong. Jadi mungkin rutenya nggak usah di-share atau saya terangkan di sini kalian sudah tahu bagaimana mencapainya dan mungkin event ini cuma bertahan 1 sampai dua minggu saja ya. Jadi kalian harus uh, kalau ingin kesini harus uh, mungkin next weeks masih ada karena masih momen uh, new year atau tahun baru. Sehabis tahun baru mungkin Tempat ini banyak diminati oleh teman-teman kita, yang khususnya dari Filipina, di mana mereka beragama Kristen. Karena di sini dekorasinya itu dekorasi Natal, jadi mungkin inilah akhirnya adalah momen buat mereka untuk mengekspresikan hari besar mereka. Oke, okay guys, sekian dulu video dari saya. Uh, thank you for watching jangan lupa subscribe, like dan komen juga sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh